tidak hanya dari putra tapi juga para putri. Ini ada ya mungkin urap-urapnya gitu ya dimaksud ya. Terima kasih anak-anak yang luar biasa. Ini kemarin juga mungkin bagian dari anak-anak yang menampilkan tari Boran. Iya, benar. Dalam muri meraih penghargaan muri dari SMP Negeri 1 akan segera melewati panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bagilan Bapak Bupati Lamongan beserta Ibu Bupati. Inilah Gempita SMP Negeri 1 Lamongan dalam sembarang Karnaval 2023 dengan mengusung tema Terus Maju untuk Lamongan Bagilan. Zona pasukan paskibra menjadi inspirasi barisan pembuka dengan drop yang menghentakkan kobaran semangat terus merdeka dalam juntai kibaran sang merah putih ke seluruh pekan negeri dengan kesegapannya mampu pecahkan segala rita dengan nadar sorot matanya melihat ribuan pulau dan wilayah Nusantara dengan cakar yang kokoh bagaikan kokohnya gunung di Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, semuanya dalam bingkai nama indah Indonesia. Baik, masih persoalan dari SMP Negeri. Beberapa narasi sudah dibacakan oleh anak-anak siswa siswi. Oi, persembahan untuk melepaskan burung darah sebagai simbol. Simbol apa ya? Merdeka belajar mungkin ya. Oh ya, simbol merdeka belajar. Burung hantu sebagai lambang pendidikan dan burung penjaga beriring bersama maskot Dewi Sri yang dipercaya sebagai Dewi Kesuburan yang mengantarkan Lamongan menjadi lumbung pangan nasional sebagai lahan pertanian yang subur dan beriring bersama unsur budaya daerah yang berkreasi wujud iya. Orkestra untuk yang ada di coba kompon satu. Barisan para karnival ini benar-benar. Iya, ini adalah maskot. Betul, maskot dari SMP Negeri Lamongan.
capek. Dorong aja. Yang dorong yang capek. Terima kasih. Boleh malah pegang tangan satunya. Dan dia.